Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Di video kali ini tuh aku akan membagikan trik kepada kalian ya, tapi bukan trik gratisan, melainkan trik bug yang baru aku temui. Yang seperti kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Oke, sebelum aku bahas lebih jauh lagi videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, langsung saja ya aku mulai ke pembahasan triknya ya. Tapi sebelum itu, kalian harus ingat, kalau menggunakan trik ini, jumpa dengan orang takutnya di-report, nanti kan bisa di-ban akun kalian. Jadi hati-hati untuk menggunakan bug ini ya, bug terbaru ini. Oke deh, langsung aja aku tunjukkan ya. Bug terbaru ini adanya di mode TDM ya, mode terbaru itu. Oke, langsung saja deh, kita masuk ke mode TDM. Nah, ini aku udah masuk ke dalam mode TDM ya. Kita tunggu dulu selama 2 detik untuk masuk ke dalam gamenya. Nah, ini. Ntar aku ambil card dulu. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Ke pot bunga yang seperti ini. Nah, kita naik aja langsung. Ada yang ikutan kok. Apa dia juga udah tahu tentang bug ini? Kita coba tes dulu ya. Aduh, ini susah nih. Nah, langsung berhasil kan? Dalam sekali tes cuma. Pasti kalian bingung kan? Seperti apa aku masuk ke dalam ini, keluar ke area TDM ini. Nah, sekarang aku ulang lagi ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, pertama kalian di sini tuh naik dulu ke dalam pot bunga ini, ke atas pot bunga ini. Nah, setelah itu kalian tekan lari ya, jangan dilepas. Nah, setelah kalian tekan tombol larinya, setelah itu kalian tinggal ngepron dan tinju-tinju ya, tekan tombolnya. Kalian lakukan aja ya secara berulang. Nah, seperti ini. Usahakan cepat-cepat kalian itu kan, nanti ditembak sama orang kan mati. Nah, ini kan udah masuk, udah berhasil kita masuk ke sini, keluar arena TDM-nya. Jadi caranya tuh sama juga seperti bug-bug yang lain. Kita hanya perlu tekan tombol pron, tombol loncat dan tombol tinjunya secara bersamaan. Nah, langsung kita akan keluar ke arena seperti ini. Oke, aku akan tunjukkan sekali lagi ya. Aduh, ini gimana cara bunuh dirinya? Aku mau tunjukkan sekali lagi padahal. Ini pasti mati nanti ini. Ya kan? Jatuh dari ketinggian. Oke, aku akan tunjukkan sekali lagi ya. Jadi pertama-tama kalian ke pot bunga yang seperti ini dulu. Nah, setelah itu naik ke atasnya. Hati-hati ya, jangan sampai ketahuan orang. Nanti bisa di-report. Nah, tekan lagi seperti yang aku bilang tadi. Tekan tombol sprintnya, ngepron dan tinju-tinju. Ya kan mati, ketahuan sama orang. Oke, ulang sekali lagi ya. Aduh, susah banget nih ke atas ini. Kalau ketahuan orang asik ditembak aja. Nah, ini seperti ini ya. Nah, berhasil lagi kan? Aduh, kesangkut. Nah, ini berhasil kan? Ikuti seperti cara aku bilang ya. Tapi hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang, ingat itu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mungkin agak singkat videonya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya ya. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini lebih maju lagi, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.